tahu bahwa Pansela ini nanti lebih kepada industri kreatif karena didorong mayoritas adalah turism, kemudian perikanan, kemudian UMKM. Nah, tetapi tetap ada jalur juga, jalur tengah, tol tengah. Nah, ini bagaimana kita pengen rest area ini tidak hanya sekedar tempat orang singgah, tetapi ini pusat dari jantung ekonomi kawasan selatan. Maka kita sebutnya lebih kepada mobility hub. Jadi bagaimana nanti menghubungkan konektivitas selatan-selatan, selatan dengan utara, apalagi di dalam PSN sudah muncul bahwa akan ada tol dari bandara ke Tulungagung. Kalau ini bisa kita tarik sampai mendekati rest area ini, maka nanti jalur Pansela dengan tol tengah itu terhubung dengan jalan tol, kemudian bandara dan pelabuhan itu terhubung dengan jalan tol tersebut. Nah, di dalamnya ada mobility hub, di mana itu tempat bertemunya orang-orang dari utara dan selatan, orang yang dari bandara dan pelabuhan itu akan bertemu di mobility hub itu tadi. Di kalau ya sekarang progres itu rencana 8 ya, sekarang sudah progres 4%. Harapan saya ini nanti kegiatan tidak hanya menyelesaikan sektor dari jalannya, tapi juga dari sektor-sektor lain bisa membantu, termasuk apa namanya pembuatan pembangunan rest area yang rasanya kita cukup kaget hari ini. Ternyata begitu ada mutiara yang selama ini kita tidak pernah dengar. Dan ini tentu inisiatif seperti ini kita harus membantu.